Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Vidi. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan game Caregiver. Nah, jadi di sini kita sudah ada di lantai bawah dari rumahnya si Sauci Saustiram, teman-teman ya. Nah, posisinya ini sekarang kita tidak tahu si Sauci itu ada di mana dan sedang apa. Pokoknya di rumah tadi kita tidak menemukan petunjuk apapun tentang si Sauci, teman-teman ya. Melainkan kita mendapatkan ada ruang bawah tanah di dalam rumahnya, teman-teman ya. So, jadi tanpa banyak bacot ria lagi, teman-teman, langsung saja kita continue the game dan langsung lanjutkan, teman-teman ya. Dan di sini gelap sekali dan saya masih menggunakan baju yang sama karena saya langsung record, teman-teman ya. Okay. Buntu teman-teman di sini. Baiklah. Gila, gelap banget ini. Guys. Gelap banget ini. Okay. Gelap banget ini. Oh, ada cahaya di sana. Apa tuh? Ada yang kebakar. Sebentar, coba aku cek ke depan. Buntu teman-teman. Oke, okay. Ada. Nyangkut guys. Aha, apa itu? Wow. Kepala burung gagak. Wow, banyak banget burung gagak, teman-teman. Apa tuh? Tali itu. Benang merah. Apa nih? Sebuah ritual. Siapa nih? Jangan-jangan si Sauci, teman-teman. Tapi kayaknya bukan deh. Siapa nih? Oh my god. Topengnya serem banget. Kayak topeng Usop ya. Hidung panjang teman-teman. Kayaknya ini si Sauci ya. Lihat dari kepalanya ubanan teman-teman, tapi nggak tahu sih. Tahukah siapa? Oh my god. Suara apa tuh? Oh, Sauci guys. Benar Sauci. Apa ya? Bloody note. The time that's engraved to Elder Croc. Oke, Oke, sebentar teman-teman. Kayaknya aku harus catat ini. A few moments later. Oke, jadi sini sudah aku catat teman-teman ya. Jadi kita itu harus kayaknya bakalan nyetel sebuah jam, ya. Jam di sini. Gak tau nih jam yang di mana. Mungkin jam yang di atas kali. I don't know guys. Tapi kayak aku dengar sesuatu loh di sini. Kayaknya ada sesuatu, ada orang. Aku nggak tahu teman-teman. Nggak tahu aku. Di situ gelap banget. Oh my god, ada orang. Wah, ada orang guys, ada orang. Oh my god. Oke. Naik ke atas. Oh my god. Oke, jadi kita harus mencari teman-teman. Jadi ibunya itu dibunuh di dapur katanya. Jadi kemungkinan kita harus ke dapur. Mama, dia ada di sini. Dia ada di sini guys. Oh my god. Oh no. Come here. Kita gocek dulu guys. Oke. Come here. Oke. Di sini di lantai 2 ada juga nih. Siapa ya yang didorong di lantai 2 ini ada nih. Mama. Tolong, Mama. Masih ngejar kan ya? Oke, aku rasa kita punya cukup waktu kali. Ini nih. Jam 2 ya? Jam 6 ya? Setengah 3 ya? Jam 2 ya? 2:30 kah? I don't know. Berapa nih? Bener. Di mana dia guys? Di mana tuh?
Ya dari mana nih? Kalau nggak salah adiknya atau adeknya, anaknya yang perempuan itu baru datang sekolah, ataukah di sini? I don't know. Pasti aku harus tahu posisi dia di mana sekarang, guys. Oh ini jamnya ada di situ, teman. Wah, sebentar. Ayo. Come here. Come to papa, baby. Come to papa. Oke, mana dia? Oke. Ya ada sana. Aku gocek di mana dia ya. Sebentar guys. Di sini ada jam loh. Oke. Ayo sini loh. Hah? Sini loh. Oke. Bodo amat. Gua kabur. Oke, di situ ada jam. Di mana lagi ya? Oh ya. Jam berapa tadi anaknya tuh? Jam 8.10 ya. Kalau enggak salah. Jam 8 10, guys. Sip. Jam 8.10 anaknya. Anaknya jam 8.10. Oke, berarti ada dua lagi deket TV dan satu lagi, teman-teman. Yang di lantai atas siapa ya? Oh, yang dikejar di lantai atas, guys. Oke, sebentar. Aku harus gocek dia dulu di sini. Guys. Ayo, come here. Oke, mungkin aku bisa gocek dari sini. Wow. Woo. Oke, time to go. Time to go. Di lantai atas, Oke. Ah, di sini satu nih. Bentar, kita cek dulu di lantai atas di mana nih, lantai atas. Oke. Tidak nemu. Oh, ini nih, lantai atas. Jam berapa itu ya? Mana catatan aku, guys? 11.50. Aduh, di mana tadi? Jam 11.50 ya. Aduh, cepet dong. 11.50, cepet. Oke, nice. Aku enggak tahu dia ada di mana, teman-teman. Ya pasti ini berbahaya. Jangan ditiru di rumah. Oke. Ini bahaya. Aku enggak tahu dia di mana, teman-teman. Oke. Satu lagi yang di dekat TV ya. Wah, ada di situ dia. Oh my god. Oke. Gua tahu. Gua cek di dapur lagi mungkin. Oke, come here. Oke, sini lo. Pikir gua takut, ha? Ayo sini. La na 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 na. Wow, woo. That's right. Red side, baby. Yang di dekat TV jam 5.40 ya. Jam 5.40. Teng. Nope. Ada. Entar. Jam berapa itu? Jam 5.40 kan? Oh my god, ini bahaya nih. Ini bahaya, guys. Aduh. Oh my god. Dari sini lagi. Jam 5.40, guys. Oh. Ah ya. Gocek terus. Ayo, come here. Nyangkut bahaya tuh. Nyangkut kayak gitu. Oke. Kita gocek lagi di sini. Oke. Ayo. Sini. Waduh, tembus dinding dong. Tembus pintu dia. Jam berapa tuh? Jam 5 ya. Jam 5.40 tuh, teman. Harusnya benar tadi. 5.40. Oke.
Ah, des. Nice. Apa tuh? Ini yang di deket si Sauci waktu pertama kali kita ketemu ya. Yang ada peti ini, teman-teman. Oke. Ada peti. Apa itu? Kayak kala jengking. Oh my god. Pakai center, boy. Jangan enggak pakai center, boy. Oke, sebentar, dia ada di mana, guys? Kita tidak tahu kan dia di mana. Oke, Sauci. Sebentar, ini nih. Oke. Apa nih? Sebentar. Apa nih? Religious dagger. Untuk apa nih? Apakah kita akan menusuk dia pakai ini, teman-teman? Pakai religious dagger? I don't know. Oke. Di mana dia sekarang? Kok gelap? Kok memang gelap? Atau kita kembali ke bawah, teman-teman? Ya, kita coba kembali ke bawah ya untuk menyelamatkan si Sauci. Mungkin si Sauci masih hidup, teman-teman. Oke. Duh, aku sumpah ini gugup banget, teman-teman. Oh my god. Oh my god. Mana Sauci? Oh, ini nih Sauci nih. Oke, Sauci. Pakai ini. Ah. Bisa. Ditusuk. Cerat. Apa yang terjadi? Oke. Selamat ya. Oke, bring Sauci down. Oke. Bawa turunkan si Sauci ya. Aha. Gimana Sauci? Oh, ini Sauci, astaga. Oke, Sauci, kau sudah selamat. Oke, dia sudah ngomong sekarang. Thank you Yong-Yong. Thank you Yong-Wan. Oke. Because didn't allow me to speak. Oh. Jadi dia dikutuk, teman-teman, untuk tidak berbicara ya, tidak bisa berbicara ya. You figure things out sooner. No, you didn't want to dream of four. You give me a chance. Now listen. The raven is after me. Gaga ya. It's using my event to complete itself. Oh. Your wife? Is that she passed away? Ya, benar. Ini yang ada di catatannya sama si Sauci ya, bahwa dia kaget melihat ada grandma ya, ada istrinya ya di sana, padahal istrinya itu sudah meninggal, teman-teman ya. Oke, the raven can interact the dead. She goes to this word. The concern of the summoning is for the dead to perform the ritual the person she loved the most. Now, you must save my wife's spirit. But how? Her bone is the in the altar. As with the seal inside its red string. The demon back way. Okay? Use this. It should cut through anything. Okay? You have a good soul. I trust in you. Okay, apa itu? Apa ini? Oh, apa ini? Ah, gunting, teman-teman. Untuk membuka tali lemari yang ada talinya ya. Yang ada di lantai paling atas, teman-teman ya. Jadi di sini itu istrinya itu dikendaliin atau dihidupkan kembali sama apa tuh? The Raven katanya. Si gagak, teman-teman, sang gagak ya. Gagak itu mungkinan iblis kali ya. Kayak gitu kali. Ini. Banyak banget kan gagaknya. Oke. Okay. Aha. Gimana nih? Oh, siapa tuh? Waduh, ini yang tadi kan? Sauci, I just wanted to be with you. I'm sorry. Amankah kita? Jadi kita harus mengambil abunya, teman-teman, dan dibawa keluar katanya. Kata si Sauci tadi yang sebelumnya. Berarti objektifnya itu, teman-teman. Oke, berarti tidak ada lagi yang mengejar-gejar ya. Oke. Sungguh intens, teman-teman, di tempat sempit kayak gini. Saya yakin ya. Susah nih bagi-bagi YouTuber-YouTuber ini untuk memainkan game ini. Wow, sombong sekali video ya. Seolah-olah Anda hanya ya. Hanya Anda yang bisa memainkan game ini ya. Padahal banyaknya yang bisa ya. Oke, ini. Ah, pakai ini. Nah. Sip. Sebentar. Pakai ini loh. Mana ini? Oh, ini boxnya. Oke, bone box. Oke, jadi kita langsung bawa keluar. Oke, jadi gelap.
Aduh, duh, kok ketutup? Ada sesuatu yang baru. Siapa tuh? Itu gagaknya kah? Kakinya iya teman-teman, kayaknya gagaknya tuh. Yang dipakai pakai topi itu ya. Oke, ini di mana nih? Di mana nih? Kayaknya kita nggak pernah ke sini deh. Oh my god. Wah, berdudu. Wah, mama. Wah, mama. Wah, lari, guys. Oh my god. Wah. No. Gua enggak tahu ini kemana, guys. Gua enggak tahu ini kemana ini. Berhasilkah? Berhasil. Gila, aku lurus-lurus aja tuh jalan. Merinding. Oh my god. Oke, apa yang terjadi? I ran as fast I can. Aku lari sebisa aku ya, secepat aku ya. Just when I ran out of breath, I saw a small worn out building. It's an old temple. Just looking at it made me feel its history. I look it back. The Karasu Tengu was gone. Karasu Tengu siapa tuh? Did I lose him? Karasu Tengu tuh yang tadi teman ya. Did I lose him? Apa aku lolos dari dia? I decided to enter the temple. I saw a monk chanting. I was hesitant to disturb him, but the monk have the felt present. Felt my presence. He slowly turned me and stood at the box, a bone box, as he walked. The monk spoke before letting me speak. Here, give it to me. I had the box without a second thought. My hand was still trembling from the handling. Masih gemetar tangannya ya. Wounds suffered a great deal. I was really sweet. She was right. It seemed that his wife Howardy unharmed because I took the bone box out of the house. The monks is worried him and attacked them. He helped me soon protect from me and the couple. I also prayed that Howardy is safely released and so she to be as far away from the false as possible. And the chest was searched in the other world, but where the Karasu Tengu go is gone. For good. Either way, I have made sure the Sochi does not go back there again. A few days pass. I decide to still care for Sochi. It's a sunny day. We're going to visit Howry grave today. Okay. Now that we have had our moment of peace, I can finally greet her. Okay. Selesai jadi. Jadi akhirnya Bon tadi teman-teman ya. Abu dari si istrinya si Sochi itu dikuburkan teman-temannya ketika dia bertemu dengan Mong itu. Ketika dia bertemu dengan Mong itu belum sempat dia ngomong, si Mongnya udah bilang, "Sini, berikan box tulangnya kepada aku," katanya ya, "biar serahkan kepada aku," katanya. Dan si Mong itu langsung nguburin box yang ada isi tulangnya tadi teman-temannya, biar jiwa si istrinya tadi, istri Sochi tadi teman Hauri itu tenang teman-teman ya. Nah, jadi tugas si Naomi sekarang itu tetap masih mengurus si Sochi teman-teman ya. Nah, keluarganya si Sochi ini sudah dibunuh semua teman-teman sama si yang bawa tadi pisau tadi, yaitu istrinya sendiri teman-teman. Tapi bukan istrinya sih itu, kayaknya mayat hidup ya, jadi dihidupkan lagi sama si Raven itu. Oke. Wah. Dia jadi gagal, guys. Wow, what a shame. He was already gone from the moment you step into the house. What a shame. Okay. Berarti ini seperti bad ending, teman-teman ya. Okay, a game by Chilla Arts, teman-teman. Akhirnya tamat ya, selesai, teman-teman, di part ketiga, teman-teman ya. Wow ya.
Luar biasa, gamenya sangat seru dan sangat intens. Saya tidak menyangka bahwa di akhirnya itu intens sekali teman-teman ya. Apalagi yang memasuki labirin bersama dengan orang yang siapa si Raven itu teman-teman ya, si gagak itu. Tidak menyangka sekali teman-teman ya. Menurut aku ya untuk nilai sih ya bagus lah teman-teman untuk dimainin ya. Dari ceritanya jelas ya, dan juga horornya juga horornya sih jump scare sih enggak teman-temannya, cuman ya kita tuh dibuat tegang aja teman-temannya. Apalagi ketika nganuin jam-jam tadi, untung aja aku catat teman-teman jam-jam itu teman-teman, karena itu kayaknya penting sekali teman-temannya. Dan untung aja kita menemukan jamnya itu tidak terlalu sulit teman-temannya, dan itu membuat saya sedikit lega teman-temannya. Yang membuat saya gak nyangka itu ketika kita dikejar sama si Raven itu tadi teman-temannya. Padahal aku itu masuknya itu teman-temannya, masuk ke labirnya itu asal masuk teman-temannya, asal lurus saja pokoknya ya. Gimana bisa masuk, masukin teman-temannya. Gila teman-teman gamenya. Dan ya terima kasih telah menonton di part kali ini teman-temannya, di part ketiga ini. Dan juga terima kasih juga sudah menonton dari part 1 sampai part 3, part 2 juga teman-temannya. Dan sampai jumpa di next video di game horror berikutnya. Dadah. Mantap. Aku mau istirahat dulu guys. Ngelokan tuh sakit guys.